ada tampak depan dari rumah tersebut yang konon banyak kesaksian yang mengatakan bahwa di depan ruangan ini terdapat sosok putih yang biasa orang bilang dengan sebutan pocong. Ini cukup besar rumah ini, tapi sosok tersebut saya masih belum bisa melihat atau merasakan fenomena mereka. Mungkin karena masih terlalu dini hari atau terlalu sore untuk kita bisa mengeksplor tempat ini. Tapi tidak menutup kemungkinan kalaupun ada sesuatu fenomena gaib, bisa saya pastikan pasti besarnya itu ada di dalam. Oleh karena itu, ini ke samping dulu, ini kok bisa ke samping rumah? Ya, kita mau coba ada senter. Senter ada senter nggak? Senter tadi. Mungkin kalau kita atau kita lihat fenomena mistis ini masih belum kental sekali saya rasakan. Tidak menutup kemungkinan, tapi kita di dalam. Dan eksistensi. Nah ini kita masuk ke sini menyimpan sesuatu. Ini kental banget. Yang buat tertarik ini ada sebuah mustika di sini. Karena tempat-tempat begini nih saya parno guys. Parnonya cara dua. Kalau enggak benar kalau dapat. Tapi enggak saya dapat. Satu lari ke seberang sini. Tapi kalau misalkan kita telusuri nanti ke dalam situ pasti akan ke ambrol. Ini sepertinya karena mungkin sudah lama sekali, sudah puluhan tahun tidak dihuni. Terdapat sebuah penjaga yang mungkin orang sering bilang dengan istilah siluman ular karena dari mustikanya ini sanca nih. Ini sepertinya fosil nih. Fosil yang dipercaya sebagai mustikanya dari sosok siluman ular yang ada di sini.
masuk ke dalam. Kita akan masuk ke dalam. Pemirsa, kita coba akan penelusuran di dalam. Kita lihat ada fenomena apa aja di dalamnya. Tadi ada salah satu lagi yang larinya seputaran sini, saya mau coba deteksi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hurmah. Ya hurmat goy. Ya hurmat jasad hadir. Kita masih coba. Sabar sekali. Sabar. Nanti setelah saya transfer, Bapak tutup. Terus kalau ada tarikan kemana aja, kalau ada tarikan kemana aja, gemay. Ini cukup aneh nih, pemirsa. Ini tidak ada halangan seperti tebing, tapi suara saya ini menggema. Ini cukup unik. Nanti setelah saya coba transfer energi yang ada di sini, Bapak tutup. Setelah itu, kalau merasakan sesuatu, arahkan aja kemana aja, terserah, bebas, dan periksa di situ apakah ada sesuatu atau tidak sebelum kita tarik. Oke, okay? Saya mau coba melakukan pertransferan energi mustika dari sosok ular ini untuk menarik mustika yang satu lagi lepas ke tempat ini melalui warga. Pak, siapa Pak? Pak Sutoyo. Melalui Pak Sutoyo. Tutup tangannya, Pak. Tutup. Oke, dibalikin. Lepas pelahan. Pelan-pelan. Lepas pelan-pelan tangannya. Oke. Sekarang ikutin kemana Bapak ingin melangkah, kemana aja bebas. Silakan, Pak. Kira-kira ada dorongan kemana? Ini kita daun melambar, jadi kan? Pak Sutoyo sedang melakukan scanning dari sebuah mustika yang kabur, melesat pada saat saya melakukan penarikan mustika ular ini, dan ada sosok. Kita sengaja ditertawakan oleh sosok seperti kuntilanak di samping rumah ini. Sebelah mana, Pak? Ini. Sebelah sini. Pastiin dulu, Pak. Ini kosong atau memang sudah ada ditaruh di sini sama saya? Dipastiin dulu, Pak. Cari ya? Iya, silakan. Sudah ditaruh atau belum, dicek? Ditaruh atau belum? Dicek dulu. Enggak ada. Enggak ada ya? Yakin ya? Nggak ada barang apa-apa kelihatan, Pak. Ada barang apa-apa ya? Iya. Kita taruh di sini, Pak. Minta daun itu dong, selebar. Yang gede. Pal, apa? Iya. Kurang gede. Oh, itu, depan. Pan. Ini ya. Nah, ini aja, Pak. Ah, boleh, Pak. Oke, boleh sini. Iya, ambil sini. Ini, sorry, yang ini daun di situ ada sebuah mustika yang memang tadi sempat saya tarik. Saya mau coba memanifestasikan mustika yang tadi sempat lari seputaran sini dibantu sama Pak Sutoyo. Semua staf lagi jadi parno.
Bapak jongkok, Pak. Tangannya begini, Pak. Ke atasin dulu. Ke atasin satu. Satu. Udah nih? Udah, Pak. Apa yang disitu? Bau. Ada air nggak? Dang? Pai? Gopal mana, Gopal? Halo, Gopal. Ada air? Kontrator riset dulu. Ya, ada. Hal? Iya. Ada air nggak? Cari air. Coba cari air dulu. Depan ada warung. Bapak nggak lihat kok tadi? Nggak lihat lah itu. Karena sudah dilihat dulu kan? Ya, lihat memang nggak ada. Di sini langsung ada. Nah, saya mau coba netralisir dulu sebelum kita masuk ke dalamnya. Ini sepertinya sepasang ya. Ini sepertinya sepasang. Satu ini laki, ini satu perempuan. Nah ini lihat. Ini bisanya nih. Bisa ularnya nih. Ada air lain gak? Nih, kuning nih. Itu ular asli atau jadi-jadian? Ini jadi-jadian. Ini bisa lihat sancai. Ini sancai, sancai batik. Itu kayak ular hijau gitu. Bisa dibilang. Ini dominan perempuannya nih. Ini sepertinya nih perempuan ya, yang ini laki nih. Ini kecil-kecil nih berat. Sama apa ini? Tapi beratan ini sepertinya. Berarti kalau bisa saya asumsikan tempat ini karena mungkin sudah lama di sini ada kali enggak sih? Ada tuh samping. Ada ya? Kali kecil. Jadi di sini juga kebetulan ada sebuah kali dan biasanya jin itu suka di tempat-tempat seperti itu. Sehingga memanfaatkan tempat-tempat kosong yang sudah lama tidak dihuni untuk tempat peristirahatan atau tempat lalu-lalang mereka. Sehingga adanya sebuah mustika-mustika ini adalah bentuk perwujudan dari bangsa-bangsa astral. Mungkin kita coba ke dalam. Oke. Coba, Pak, Bapak pegang gini, Pak. Jangan bergerak ya, Pak. Pegang begini, Pak. Jangan digerakin, Pak. Ini saya anggap sebagai penggulung untuk memancing entitas mereka. Dan bisa dirasakan, bisa dilihat langsung sama pemirsa di rumah bahwa manakin mini ini, manakin kayu ini, dia tidak mau diam walaupun sudah dihentikan beberapa kali. Artinya ini tempat perlintasan makhluk-makhluk astral yang sering mendiami tempat ini. Lupa subscribe. Nyalakan tanda lonceng guna mendapatkan notifikasi dari Kipraleu Channel. Saya Kipraleu, tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Yoi yoi.